9 titik blank spot yang diusulkan Dinas Kominfo Kabupaten PPU tersebar di Kecamatan Babulu, di Kecamatan Penajam, dan Kecamatan Sepaku. Kan kunjungan ke lapangan ya, kemudian Kominfo. Nah, artinya memang yang terakomodir itu ada 4 titik. Artinya 4 titik itu ada di Kecamatan Babulu yang blank spot. Nah, artinya memang pada saat itu kita usulkan ada 9 titik blank spot. Nah, namun yang beberapa itu ada di wilayah Sepaku. Nah, Sepaku itu sudah diambil alih menjadi langsung dilimpahkan. Artinya limpahkan yang tersisa adalah 4 titik di Kabupaten Penajam Utara khusus di wilayah Kecamatan Babulu. Itu kemarin hasil evaluasi sudah dimonitoring. Nah, memang sampai saat ini kami masih menunggu informasi tindak lanjut hasilnya. Mereka menyampaikan bahwa memang dari survei itu kan yang dilihat itu adalah sarana prasarananya, artinya kalau dibangun itu kelar, apa yang dibutuhkan, ada kapasitasnya, terus listriknya apakah ada, menunjang atau tidak. Nah, artinya semua yang dilakukan kemarin didampingi oleh beberapa perangkat desa yang dihubungi, dan itu sudah didampingi. Artinya bagian dari persyaratan itu sudah kami penuhi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten PPU, Khoirudin, mengungkapkan 4 titik blank spot di PPU telah ditinjau oleh pusat, diantaranya di wilayah Kecamatan Penajam dan Babulu. Adel, Balikpapan TV.